Jika pengguna telah berhasil mengakses krim adaptasi KLHK.id, maka pengguna akan masuk ke portal jendela adaptasi perubahan iklim. Pada portal tersebut, terdapat informasi mengenai dampak perubahan iklim. Klik fitur dampak perubahan iklim jika pengguna ingin mengetahui informasi di dalamnya. Pada halaman dampak, pengguna disajikan dengan peta. Pengguna dapat memilih pilihan dampak yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa pilihan dampak, yaitu pangan, air, energi, kesehatan, dan ekosistem. Pengguna disajikan dengan berbagai tampilan peta. Pengguna dapat melakukan zoom in dan zoom out. Selain itu, pengguna dapat mengunduh peta dengan tampilan portrait dan landscape. Pengguna disajikan dengan legenda peta. Ketika pengguna ingin melihat perubahan peta yang dihasilkan berdasarkan pilihan yang telah dipilih, klik pangan, pilihan data, variabel, periode, skenario model, skenario emisi, usir tanah. Ketika pengguna telah melakukan pilihan data, klik proses peta. Maka, terjadi perubahan tampilan peta sesuai dengan pilihan data yang telah dipilih. Terdapat legenda yang menunjukkan status. Selanjutnya, terdapat skala pada bagian pojok kanan bawah peta. Klik tombol kembali jika pengguna ingin kembali pada halaman sebelumnya.